Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna pertama setelah melantik kabinet Indonesia Maju. Di hadapan jajaran menteri kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi kembali menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama antar kementerian dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian. Untuk itu, Jokowi meminta setiap menteri koordinator untuk bisa memantau kinerja kementerian yang berada di bawahnya. Jokowi juga meminta setiap menteri untuk datang dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh menteri koordinator. Sementara itu, terkait masih banyaknya aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, Presiden meminta secara khusus menteri dalam negeri Tito Karnavian untuk kembali mengkaji peraturan-peraturan dari tingkat daerah hingga pusat yang dinilai menghambat birokrasi. Regulasi yang terlalu banyak, diakui Jokowi, akan membuat sistem kerja tidak efisien dan berlarut-larut. Yang kedua, kerja kita adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri. Bukan kerja sektoral. Ini adalah membangun sebuah negara besar. Gak mungkin menteri itu berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim. Yang dikoordinasi oleh para Menko. Jangan sampai ada lagi diundang Menko selama 5 tahun hadir sekali aja tidak. Ada yang seperti ini. Saya dengar, saya juga baru dengar. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, mengkoordinasi, diundang rapat oleh Menko, tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja kita adalah kerja tim.